Oke, ketemu lagi dengan Encik di sini. Nah, Encik di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan palu ini ya, Uncanny Crescent Hoi, sama yang sering dipakai itu adalah untuk penyiraman ini. Nah, irrigation device. Nah, bagaimana cara menggunakannya dan apa yang diperlukan? Langsung aja yang pertama menggunakan palunya dulu ya. Palunya event ini dapatnya dari mana, Bang? Ini kok dapat dua, Bang? Apakah Abang top up? Enggak, kita dapatnya dari event yang kemarin login itu dari pohon. Nih, kalian ambil yang ini nih. Kebetulan hari ini udah ditutup dari 5 pilih 4. Nah, aku pilih lemari, ini skin sama ini buat pet. Dan palu ini yang enggak aku ambil sikil. Sebenarnya skill juga penting sih, tapi ya tergantung kebutuhan lah ya. Makanya aku ambil palu ini dua, dan sekarang udah dapat ya kan, udah masuk semua sama lemari-lemarinya dan sebagainya. Akhirnya kita akan langsung gunakan. Bang, bagaimana cara gunainnya? Kalian ke sini kan di Opten nggak ada nih. Nah, kalian langsung aja ke ini pojok kanan sini nih, langsung ke pojok ini ya, ke ini ya, perks, ke perks. Nah, ini langsung nanti ini Auragon Horde. Nah, Auragon Horde nih ya. Ini Auragon, terus kalian join now. Nah, karena akan ditele ke sana. Begitu. Nah, seperti ini, guys. Nah, kalian sudah punya dua pacul. Kalau ini nggak bisa ya, harus beli. Ini per 10-nya, ini per satunya. Oke. Kalian bisa cari tahu tempatnya di mana. Mau di mining, nanti kalau hoki bisa dapat rewardnya ini semua, guys. Antara ini kalau enggak ini. Oke. Kalau di shop, nah ini harganya ya segini, guys. 1 week dia perlu beli ini. Oke. Harganya segini, guys. Kita udah dapat dua gratis ya ini ya, nggak beli. Dapat dari pohon wish. Kita ambil di kira-kira di mana bebas lokasinya ya. Langsung kalian dig ya. Ini otomatis akan ada dua seperti ini. Coba kita masuk ke dalam sini, coba tahu dapat ya kan. Oh, sini aja, selempitan sini. Kita palu. Dong. Ah, dapatnya kronis, bro. 888. Kurang beruntung. Kita rada geser. Ntar ada geser. Diktreasur. Nah, rada ke sini. Sini aja coba. Dik lagi. Mark of Water. Nah, ini nggak tahu nih apa, talisman sepertinya. Nambah skill energy. Mantap jiwa. Treasure preview. Lewat. Nah, gue dapat yang ini, guys. Bukan yang ini, Mark of Water. Jelek-jelek dapat ini tadi. Kalau hoki dapat ini sama ini. Nah, seperti itu aja, guys, cara menggunakannya. Gampang ya. Kalau dik lagi pasti udah nggak bisa. Oke. Sekarang balik ke tempat iritasi tadi. Itu, guys, cara gunain palu yang dapat eventnya ya, yang dari event. Kalian langsung ke yang ke perks tadi ya, ke perks. Ke perks, langsung ke Auragon Horde nih. Langsung kalian klik ini, join now. Ntar dia detailin otomatis. Yang kedua, kita menggunakan ini alat penyiram ya. Ini kalian nyiram tanpa harus masuk ke farm, langsung ditembakin aja, dia akan otomatis siram. Tapi pastikan di tas ada ini ya, yang di tas itu harus ada plan as. Plan asnya harus ada buat siram, wajib itu. Plan as seperti ini nih ya. Nah, nih seperti ini plan as nih. Nah, buat nyiram tumbuhan seperti ini. Nih, ini kan otomatisnya nyiram bawahnya ya, tanahnya ya. Ini seperti ini nih. Set. Nah, kan dia otomatis set. Nah, jadi nggak perlu ini, langsung tembakin aja ke arahnya lo tuh. Tuh, plan as langsung digunakan, plan as digunakan. Tuh. Kan? Tuh kan, tuh kan, enak kan.
Nah, sebenarnya ada ini otomatis ini ya, tapi nggak begitu kepake ya, cuma hiasan aja. Ini juga ini. Jadi seperti itu guys. Nah, ntar otomatis sudah full harusnya. Kita tembak tadi kita lihat dulu. Harusnya udah full. Nah, tuh 11 ribuan ya. Udah aman ya. Tembak menggunakan irrigation tadi. Gitu guys. Fungsinya si ini, irrigation device. Dan fungsinya yang palu tadi, oke. Okay? Oke lah, kalau begitu guys. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Ini server 102 ya. Yang ingin mabar 102 langsung aja di add 102, ada di nickname Encek. Oke. Terima kasih banyak, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subrek.